mendengarkan atau mendapatkan notifikasi peringatan serangan udara. Dua kalinya, Les? Ya, ini dua kalinya di pagi hari tadi dan saat ini juga masih. Kita harus turun ke shelter yang berada di hotel kami tinggal. Belum kami menuju basement. Maps yang ada di aplikasi serangan udara itu di seluruh wilayah Ukraina berwarna merah. Nah, kalau saya berbincang dengan warga di Kyiv, di sekitar ibu kota Kyiv, dan kami juga sempat melakukan peliputan di Kharkiv 2 hari. Kharkiv ya. Ini kota terbesar kedua di Ukraina setelah Kyiv, dan pernah menjadi ibu kota Ukraina ya. Pada saat itu. Jadi memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Di situ juga pusat akademis yang cukup besar, jadi banyak sekali mahasiswa asing yang sekolah ke Kharkiv, dan yang paling populer adalah Fakultas Kedokteran. Jadi bisa dibayangkan kota ini sebenarnya selain sangat strategis juga denyut kehidupannya, baik itu pendidikan, baik itu ekonomi, itu sangat besar begitu di seluruh kehidupan Ukraina. Okay. Saya berbincang kepada warga di sana yang masih berani tinggal di sana karena sebagian besar gedung apartemen sudah ditinggalkan. Banyak yang sudah terkena rudal, bahkan gedung administrasi pemerintah pun terkena rudal. Universitas terbesar di Kharkiv, kalau misalnya di Jogja itu seperti Universitas Gajah Mada misalnya, Mas, itu sudah kena rudal, terkena roket, jadi mahasiswa sudah nggak bisa sekolah di situ. Mereka sebagian besar sudah online dan memang tidak memungkinkan untuk mengadakan pertemuan langsung. Kemudian jadi juga aktivitasnya mati sekarang ya, atau hanya berkurang saja, Iqbal, di Kharkiv itu? Kalau pagi sampai siang hari masih berlangsung seperti biasa, tapi banyak sekali toko yang sudah tutup. Okay. Pertama karena antara mereka terkena rudal, toko yang ada di sekitar situ, atau yang kedua memang daya beli masyarakat yang sangat menurun, sehingga mereka tidak punya uang lagi untuk membeli barang ataupun sekedar makan di luar begitu. Nah, kalau malam baru terasa sekali, Mas Imra, itu kami menelusuri jalanan kota Kharkiv, bahkan jalanan-jalanan utama itu seperti kota mati, gelap gulita, karena tidak ada satupun lampu penerangan jalan yang menyala. Hanya traffic light atau lampu di persimpangan yang menyala. Dan sampai saat ini, stasiun metro atau stasiun kereta bawah tanah di sana itu tidak masih digratiskan. Oh, masih gratis. Tapi karena berfungsi ya? Masih berfungsi dan digratiskan, dan memang bunker atau stasiun kereta bawah tanah lain hingga saat ini masih menjadi adalah bagi warga untuk bersembunyi pada saat ada serangan udara yang cukup parah terutama di kota Kharkiv. Ya, ya. Iqbal, nah ini nyinggung soal bunker sedikit lagi sebelum ke Prof. Fik dan Bang Farhan. Kan kita ngelihat juga dari laporan live Instagram Medcom hari ini ya, bersama rekan Anda kalau tidak salah Levi Wardana waktu itu sedang berada di bunker di kota Kharkiv. Apakah memang bunker ini gitu ya, dipersiapkan baru-baru ini saja ketika memang ada mulai serangan dari Rusia kepada Ukraina, disiapkan bahkan oleh warga-warga atau apa, ataukah sebenarnya ini sudah ada sejak lama, kebetulan akhirnya bisa dipakai begitu, Iqbal? Ya, saat ini saya sudah berada di bunker ya, Mas. Ini bukan bunker, tapi lebih tepatnya stasiun kereta bawah tanah yang digunakan oleh warga. Nah, ini bagian, ini tangga, tadi saya masuk dari situ, terus begitu masuk ke bawah ini sudah cukup agak hangat lah istilahnya. Sekarang suhu mencapai minus 3 derajat Celcius. Sekarang sudah agak lebih hangat karena sudah tidak ada salju lagi. Nah, ini memang konstruksinya kalau di sini memang diciptakan untuk cukup kuat begitu ya. Nah, yang menarik ini kalau masuk ke dalam lagi, nah disitulah sudah mulai ada penghangat. Jadi disitulah, cuman kami memang tidak bisa memasuki mendekati di daerah situ karena memang polisi dan militer berlalu lalang dan merupakan suatu pelanggaran hukum pada saat kami mengambil gambar personel militer di sini. Ya. Kecuali memang ada perizinan terlebih dahulu, meskipun kami sudah memiliki akreditasi wartawan. Ya. Di bagian dalam itu memang lebih hangat, jadi disitulah warga berlindung pada saat ada serangan udara. Mereka ngecas handphone, ngecas laptop, bekerja sambil online, membawa binatang peliharaannya, membawa kursi, bahkan yang anak-anak atau bayi itu membawa istilahnya spray atau kasur kecil begitu ya untuk menenangkan bayi mereka. Nah, karena sekarang sudah tidak terlalu parah, mungkin saya tidak bisa membayangkan pada saat sedang parah-parahnya sejak awal invasi, mungkin ini penuh sekali dengan orang. Kalau bisa aja pada saat itu, ini kan kosong. Saat ini waktu itu penuh dengan orang yang mengungsi. Yang menarik pada saat di Kharkiv itu kami sempat mendatangi bunker yang pertama di sekolah dasar. Yang kedua
di gedung pemerintah. Nah, di situ terlihat bahwa memang bunker ini sudah usianya sudah puluhan atau mungkin bahkan ratusan tahun ya kalau dilihat dari konstruksinya. Ya, jadi ya. Memang kalau berdasarkan cerita dari teman-teman yang memang akamsinya warga lokalnya Kharkiv begitu, ya, ya mereka menyatakan sebagian besar gedung-gedung, terutama gedung yang utama itu sudah ada bunker sejak era Soviet atau Perang Dunia Kedua. Oh. Memang itu sudah ada begitu. Dan kebetulan pada saat bisa digunakan ya, begitu ya. Oke, oke. Di salah satu SD Mas itu ada bunker yang saya kira itu buat apa namanya, buat anak, buat kalau ada serangan udara mereka belajar mengajar di bawah. Ternyata enggak, itu ternyata bisa digunakan oleh warga sekitar yang tidak, yang jauh dari stasiun bawah tanah. Jadi memang bunker-bunker di sekolah itu disulap menjadi bunker bagi warga. Jadi anak-anak memang sebelum invasi tanggal 23 Februari di Kharkiv itu sudah sama sekali tidak datang ke sekolah, full online. Jadi sekolah itu sudah kosong dan sekolah disulap menjadi bunker atau persembunyian bagi warga yang berada di sekitar sekolah tersebut. Oke Iqbal, tetap hati-hati di sana ya bersama Levi. Mungkin Levi sekarang sedang mempersiapkan laporan untuk teman-teman di Metro TV maupun media Indonesia ya. Terima kasih Iqbal, tetap hati-hati di sana. Selamat bertugas, jaga keselamatan. Sampai ketemu lagi Iqbal di tanah air. Terima kasih Mas Indra, sampai ketemu lagi. Oke, saya masuk ke, ada masih ada Prof. Hikmanto Juwana dan juga Bang Farhan ya. Mungkin dari sudut pandang Bang Farhan sendiri, setahun perang Rusia-Ukraina ini, kira-kira bagaimana mungkin sudut pandang dari Bang Farhan yang berada di Komisi 1 DPR, juga mungkin dengan pemerintah, apakah ini masih menjadi bahasan serius atau seperti apa sih Bang Farhan? Terutama dampaknya bagi Indonesia itu. Kalau dampak untuk Indonesia sebetulnya memang kita menjadikannya sebagai salah satu faktor risiko dalam menghadapi ketahanan pangan dan juga ketahanan energi. Kita tahu bahwa sekarang subsidi minyak jadi gila-gilaan, ya subsidi minyak impor jadi gila-gilaan. Demikian juga dengan kekhawatiran kita untuk pengadaan kedelai dan jagung serta gandum, ya. Walaupun tidak 100% datang dari Rusia dan Ukraina, tetapi bahwa waktu itu ditutupnya Laut Hitam sebagai akses menuju ke Pelabuhan Crimea, itu membuat kita sangat khawatir gitu. Untung akhirnya bisa dibuka lagi sekarang. Tetapi kan masih sangat rapuh atau vulnerable, masih bisa ditutup kapanpun. Nah, yang menarik justru yang bisa mesti dilakukan oleh Indonesia saat sekarang ini adalah melakukan mitigasi. Karena gini, mitigasinya bisa bermacam-macam. Mitigasi diplomasi, maka Indonesia harus membantu Rusia sebetulnya untuk mencari exit plan atau realisasi exit plan-nya. Indonesia mesti bantu. Karena sudah terbukti bahwa gerakan atau manuver Pak Jokowi untuk datang ke Kiev dan ke Moskow waktu tahun lalu itu menunjukkan bahwa Indonesia masih dihormati oleh semua kelompok. Nah, untuk itulah Indonesia harus membantu ini mendapatkan adanya jalan keluar. Salah satu jalan keluar yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia secara diplomatis adalah tentu saja melalui PBB. Nah, saya ini sekarang sedang mempelajari draft resolusi PBB di sidang umum yang akan segera diluncurkan. Ya. Nah, dari berbagai macam poin-poin yang penting ini, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan terhadap apa yang dituliskan oleh draft ini. Yang menarik, draft ini dituliskan oleh kelompok-kelompok atau negara-negara pro-Ukraina, ya, atau anti-peperangan lah, bukan pro-Ukraina, tapi anti-war. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah bahwa